Pembaca komik bukan saja mampu menggamit keasyikan penggemarnya, malah boleh mendatangkan ketagihan. Kebanyakan lambakan komik yang terdapat di Malaysia adalah seperti Spider-Man, Superman, Naruto dan pelbagai lagi senantiasa meniti di bibir. Pengaruh aksi dan jalan cerita dalam komik tersebut sentiasa membuatkan kita ternanti-nanti apakah kisah selanjutnya dalam siri komik akan datang. Tidak ketinggalan, Haryati Muhammad Ehsan yang begitu gemar membaca komik sejak kecil lagi, terutamanya komik manga. Komik manga atau komik Jepun menjadi kegilaan pembaca di pelbagai peringkat usia. Semenjak itu, Haryati mula tertarik dengan karakter kartun yang terdapat dalam komik tersebut. Mula berjinak-jinak melukis karakter kartun manga untuk rakan-rakan sejak di bangku sekolah, seterusnya menjadikannya sebagai kerjaya sehingga kini. Saya minat lukis ni sebenarnya daripada kecil lagi, sejak apa, bapak saya belikan manga-manga dari Jepun macam Doraemon semua tu. Mula-mula apa, just lukis untuk kawan-kawan sekolah, buat kad raya kan, buat apa, kad hari-hari jadi semua. Lepas tu lalas dia orang cakap apa, saya nak beli lukisan dari awak, saya tak nak awak lukiskan untuk saya free-free lagi lah. So dia macam lukis je kasi duit. So macam bila saya fikir-fikir, dulu saya melukis untuk hobi kan, tapi dia start serius bila saya start masuk college. Bila diorang, bila saya lukis kat diorang, baru diorang faham tu. So saya nampak macam, oh, saya boleh lukis sampai bercerita. Tapi masa tu saya tak terfikir lah nak buat komik tu sebagai kerjaya. Sampai apa, Gempak Stars tahun 2002 macam tu, dia kasi, dia ada buat pertandingan. So saya masuk pertandingan orang yang saya menang dalam tempat kedua macam tu. Nak dapatkan idea tu sebenarnya senang. Kadang-kadang kalau dulu masa saya belajar, saya suka tengok orang, saya suka observe, saya suka tengok perangai orang. And then dulu apa, saya suka duduk, saya suka pergi naik public transportation semata-mata nak tengok orang aja. Dan saya bawa sketchbook saya, saya lukis, saya tulis apa benda yang apa-apa yang membangkitkan ilham saya lah. Tapi dia kena banyak berjalan lah. Saya tertarik dengan manga sebab dia komik yang simple. Macam kalau kita baca hitam putih je kan, kalau komik lain semua kena colour, kena detail badan supaya nampak macam manusia tu bercakap kan. Tapi kalau komik manga ni, dia cuma just garisan aja. Dia garis-garis and then hitam putih. Tapi cerita dia kena sampai kat pembaca. Lepas tu ada pelbagai cerita pula tu kan. Kini melukis komik boleh dibuat menggunakan komputer atau pen teknikal. Haryati yang kini seorang pensyarah di Universiti Teknologi Mara mengekalkan sifat kesederhanaan dalam komiknya. Setiap lukisannya mempunyai jalan cerita tersendiri yang menarik dan karakter yang pelbagai, daripada lucu hinggalah aksi pertarungan dan percintaan.